يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الي النور وكان بالمؤمنين رحيما عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma ba'd Para ikhwah rahimakumullah dan juga akhwat Rahimakunallah Setelah pembahasan berkaitan dengan ilmu dan manhaj dalam menuntut ilmu Kita insya Allah akan mulai sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah Berkaitan dengan al-taharah dan beberapa asrar atau rahasia toharah serta berkaitan dengan Salat dan yang terikat dengannya dari pembahasan-pembahasan maka ini pembahasan memblending antara pembahasan fikih al asghar dengan fikih al akbar fikih al asghar fikih kecil disebutnya Ini yang diistilahkan oleh mutakhirin sebagai al-fiqh yaitu ma'rifatul ahkam as syariyyah bi adillatiha at-tafsiliyah yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalil terperinci itu fiqh. ya sementara al-fiqh al-akbar Fiqh yang besar yaitu Aqidah Dan Wa ma, wa ma minha Aqidah dan apa yang menjadi turunan dari tema Aqidah Dan tema tazkiyatun nufus Itu merupakan turunan Dari tema Aqidah Ya makanya tazkiyatun nufus yang sahih, maka apa yang menyucikan jiwa yang benar, itu harus dengan dasar akidah yang benar. Karena kalau tazkiyatun nufus menyucikan jiwa dengan akidah yang menyimpang, maka jadinya menyimpang. Begitu yang terjadi pada dunia tasawuf. Mereka menginginkan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, namun dengan aqidah versi sufi atau bagaimana tasawuf. Maka yang terjadi itulah yang terjadi. Seolah-olah penyucian jiwa, tapi yang terjadi hulu sikap berlebihan dan sikap meremehkan beberapa dari poin-poin sunnah Nabi SAW dan aqidah yang benar. Maka di sini taharah dalam kitab Minhajul Qasidin atau mukhtasarnya ini memblending dan menggabungkan antara dua fikih yaitu fikih asgar yaitu fikih bersuci dan salat dan fikih akbar yaitu bagaimana tazkiyat nufus dan aqidah yang benar yang mana aqidah pun harus disucikan dan dijernihkan Taib, uh, disebutkan di sini kitab taharati wa asrariha wa salati wa ma yata'allaku biha uh, dengan terjemahan yaitu kitab taharah dan asrar dan rahasia-rahasia dalam taharah dan juga berkaitan nanti pada waktunya dengan salat berikut kitab salat nanti masih lama ya dan apa-apa yang berkaitan dengan salat Kemudian beliau akan menyebutkan empat tahapan taharah. Yang pertama yaitu taharah hissiyah. Yang disebutkan nanti insya Allah. Ya. Ada pun yang kedua, ketiga, dan keempat semua disebut taharah ma'nawiyah. Yang pertama taharah hissiyah. Yaitu bersuci dari segi material zahir itu taharah hissiyah hissiyah yaitu material hissiyah itu sesuatu yang bisa diindrakan artinya jadi taharah terbagi menjadi dua yang pertama taharah hissiyah yaitu taharah material artinya yaitu yang bisa diindrakan yang kedua taharah ma'nawiyah taharah ma'nawiyah terbagi menjadi tiga yaitu taharu anidzunub ya taharah anidzunub dan yang kedua taharah an suil akhlak yang pertama taharah dari pembersihan dari dosa yang kedua pembersihan dari akhlak yang buruk dan yang ketiga taharah anisirk yaitu bersuci dari kesyirikan. Iya. Jadi tiga hal yang membuat seseorang kotor secara makna. Yang pertama syirik, yang kedua dosa, maksiat, yang tiga akhlak yang buruk. Baik, yang pertama syirik, yang kedua maksiat, yang ketiga akhlak yang buruk. Itu yang mengotori dan merendahkan insan. Jadi tohara, jadi ini ada tohara ma'nawiyah. Membersihkannya merupakan tohara ma'nawiyah. Maka di sini kita katakan tohara terbagi menjadi dua. Yaitu tohara hissiyah. Yaitu tohara bersuci dari segi material. Yang bisa diindrakan. Dan ini masuk ke dalam al-fiqh al-asghar. Ini masuk dalam fikih yang kecil, yaitu fikih yang kita yang kita maklumi, yang kita kenal yang tadi ada pengumuman tentang kajiannya maka itu fiqih asghar namanya. Adapun yang model kedua taharah ma'nawiyah maka itu masuk dalam fiqih akbar dan ya turunannya dan turunan dari fiqih akbar. Ya. Karena bersumber dari masalah akidah dan tauhid. Bersumber dari masalah akidah dan tauhid. Tadi kita sebutkan Taharah his, tahar ma'nawiyah berarti pertama taharah anis syirik, membersihkan diri dari kesyirikan. Itu nomor empat nanti ada. Dari niatan yang buruk, niatan selain Allah SWT Dan ini merupakan inti dari akidah, tauhid. Ia lawan dari tauhid syirik. Maka tauhid merupakan tahara anis syirik. Kemudian yang kedua, taharah anidzunub, yaitu membersihkan diri dari dosa-dosa. Taharah anidzunub, membersihkan diri dari dosa dan nah, maksiat. ini merupakan kotoratul qalb, yaitu kotoran hati dan syawab dari hati. Kotoran-kotoran hati yaitu dosa-dosa dan -dosa. maksiat. Dan tidaklah seseorang berdosa atau melakukan maksiat, melainkan karena keimanan yang wajibnya berkurang, yaitu berkurang tauhidnya, bukan berarti tidak mesti kafir, tetapi ada sisi iman dan tauhid yang kurang darinya dengan sebabnya. Makanya ini merupakan turunan dari fikih Akbar, turunan dari Akidah. Walaupun masalah dosa dan maksiat itu tidak langsung disebut masalah tidak disebut dalam tema akidah, tetapi itu merupakan turunan dari akidah. Seseorang ketika dia taat maka itu turunan dari akidahnya yang benar dan tauhidnya yang baik. Dan seseorang ketika dia maksiat maka itu menunjukkan akidahnya itu tidak difungsikan sebagaimana mestinya secara sempurna atau tauhidnya kurang baik. Kemudian yang ketiga dari taharah ma'nawiyah itu taharah an su'il akhlaq. Bersih, membenah dari akhlak yang tercela. Duh, apakah akhlak merupakan tema akidah? Akhlak dan akidah berbeda. Tetapi akhlak merupakan turunan dari tema akidah. Dan akhlak merupakan konsekuensi dari akidah dan tauhid yang benar. Makanya dulu kita ada pelajaran waktu dulu masih sekolah SD atau SMP, ada namanya pelajaran dulu sekali akidah akhlak. Dua hal yang berbeda, akidah akhlak. Dan di buku itu disebut bukan akhlak akidah, tapi akidah akhlak kenapa? Karena asalnya dari akidah. Maka kemudian akan bercabang kepada akhlak yang baik. Ya. Dan seseorang ketika berakhlak yang baik itu harus didasari akidah yang benar, tauhid yang benar, karena ketika akhlak yang baik itu hanya polesan belaka atau kepentingan dunia, atau karena memang udah didikannya, tabiatnya bukan karena akidah yang benar, maka pada waktunya akhlak tersebut akan hilang, karena akhlaknya tidak membakar dengan akidah yang benar, akhlak akhlak yang baik akan hilang sesuai dengan kepentingan yang hilang. Ketika kepentingannya dunia, maka ketika dunia itu enggak dapat, akhlaknya hilang. Ketika kepentingannya adalah tauhid Allah Ta'ala, maka walaupun dunia itu hilang, akhlak akan membakar seterusnya ada. Jadi akhlak harus didasari akidah. Makanya akhlak adalah turunan dari akidah. Ya, berarti tiga hal yaitu tauhid itu intinya taharah ma'nawiyah kemudian dosa dan maksiat dibersihkannya dengan tauhid dan akidah yang benar maka dosa dan maksiat dibersihkan dengan taubat dan taubat itu kepada Allah berarti tauhid akhlak yang baik itu harus didasari dari akidah yang benar dan tauhid jika tidak maka dia akan pergi akhlak begitu sesuai dengan perginya kepentingan dan dan betapa buruknya itu gitu mas jadi dua tadi penting sekali kita formatkan atau kita klasifikasi yaitu bahwa setoharoh ada dua makna makna secara fikih askor dan kedua makna secara fikih akbar makna secara fikih dan makna secara aqidah dari tauhid. Ya, jadi jangan kira bahwasanya akhlak itu enggak ada kaitannya dengan tauhid. Salah. Ya, jangan kira maksiat itu tidak ada kaitannya dengan tauhid. Salah. Maka problem umat ini adalah di tauhidnya. Selalu begitu. Sekarang kita lihat kesyirikan merajalela, iya karena apa? Tauhidnya kurang. Sekarang kita lihat ada orang memang dia kalau wudhu teliti tapi bertawahid nggak benar. Ada banyak. Bukankah beberapa dari saudara kita belajar fikih syafi'i, belajar lebih detail sampai hafal matannya, hafal dalilnya bahkan. Tapi giliran berbuat bertauhid, berbuat syirik malah dia. Uduhnya benar, syiriknya ada. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, akhlak, ya, ada orang wudhunya benar secara fikih asgar, tapi akhlaknya buruk. Ada, ada orang wudhunya benar, tapi tetap aja bergelimang dengan dosa dan nggak berhenti, nggak berhenti, nggak taubat-taubat. Ada juga begitu. Walaupun wudhu, insya Allah diantar faedahnya menggugurkan dosa, dosa kecil terutama. Ya. Tapi maka di sini kita akan membahas empat klasifikasi yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam mukhtasar ini ya mungkin kita tidak panjang afwan kita tidak menghabiskan banyak tema tetapi kita coba fokus di empat itu karena penting sekali empat hal ini maka kita Ibnu Qudamah rahimahullah i'lam anna taharata laha arba'a laha arba'u maratib ketahuilah bahwa si taharah bersuci itu memiliki empat derajat, empat tingkatan. Memiliki empat tingkatan. Dan yang disebutkan oleh Ibn Qudamah, yang paling awal adalah tingkatan terakhir. Dan yang paling akhir adalah tingkatan paling tinggi. Maka yang pertama ini fikih asghar, fikih kecil. Yaitu membersihkan diri dari itu. ya, ba Membersihkan badan, membersihkan zahir. Itu yang paling rendah ya tapi tapi penting sangat penting kemudian yang kedua itu semestinya nomor tiga dari segi urutan terbaik yang nomor tiga itu semestinya nomor dua jadi akhlak itu lebih awal daripada penjagaan dari dosa karena dosa itu kelaziman semua insan Ya, dosa itu kelaziman semua insan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam itu suka berbuat salah, sering berbuat salah. Ya, kemudian yang paling top, ya, yang kedua tadi apa? Akhlak ya. Yang, yang paling top adalah tauhid. Ya, jadi maratib dan derajat paling tinggi itu dari segi taharah, yaitu taharah anisirk, membersihkan diri dari kesirikan. Itu paling tinggi. Kemudian, Yang kedua, taharah anil akhlaq ar-radhilah atau suil akhlaq. Bersuci dari akhlak yang buruk. Kemudian yang ketiga yaitu taharah ya an anidzunub wal ma'asi, membersihkan diri dari dosa dan maksiat. Dan yang keempat yang paling rendah namun juga penting semua yaitu taharah anin najasa wal hadas wal fadlat itu bersih dari hal yang najis atau hadas dan hal, hal yang lebih fadlat yaitu kotor kotoran yang sifatnya bisa diindrakan tapi kita mulai sesuai dengan urutan yang beliau sebutkan kata beliau rahimahullah al ula, ula ini yang keempat seharusnya tatuhiru zahir min al wal anjasi wal fadlat al-zahir al itu membersihkan hal yang sifatnya zahir. Lahir seperti sini menyucikan lahir, ya lahir itu dari bahasa Arab. Lahir itu dari bahasa Arab, dari kata zahir. Lahir itu dari kata zahir. Oke, lahiran, zahiran karena setelah lahiran tampak. Baiknya zahir itu tampak, ya lahir itu apa yang tampak berasal dari kata zuhur makanya salat zuhur lohor bahasa kita luhur dan lohor itu dari kata bahasa Arab dari kita zuhur kemudian di ditradisionalkan di Sunda atau lainnya lohor sama maknanya itu zuhur karena huruf za ditransliterasikan ke Indonesia itu kadangkala dengan l dengan l ya dengan L. Seperti hafal, itu di bahasa Arab. Dari kata hafaz, hafaz, hafaza, hafaza, hafala, hafal. Zoknya jadi L. Seperti zuhur, zoknya jadi L. Luhur. Maka budi luhur berarti budi tinggi. Karena tinggi itu apa? Tampak. Ya, lohor disebut lohor karena zuhur karena matahari itu meninggi tampak pas di atas walaupun agak sedikit tergelincir ke arah barat ya taib uh, zahir membersihkan dari ahli yang sifatnya zahir min al dari hadath-hadath wal anjas dan najis-najis wal falbolat dan hal-hal yang lebih yang kotor Tiga istilah disebutkan di sini. Pertama najis, eh pertama apa di sini? Yang pertama hadas dulu. Kemudian yang kedua najis. Dan yang ketiga yaitu kotoran, fadolat. Maka ini tathir membersihkan tiganya. Hadas dengan najis itu tentu berbeda. Ya, tentu berbeda. Dan fadolat ini kadang fadolat disebut najis kadang dibedakan. Namun di sini menurut mendahulukan tathir al eh, membersihkan yang zahir dulu yaitu meringankan dulu temanya karena tema yang lebih besar adalah tathir an syirk itu paling besar. Jadi dimulai dari yang lebih ringan dulu fikih asghar dulu. Nah, Kita tahu bahwasanya Nabi SAW mengatakan miftahus salati at-tuhur. Kuncinya salat itu adalah apa? Bersuci. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, لا يقبل الله صلاة أحدكم. Ya, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا hatta yatawadda. Allah Ta'ala tidak menerima salat seorang dari kalian jika dia berhadat sampai dia apa? Berwudu. Juga Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, Ya ayuhal ladhina amanu, Iza kumtum ila salati, Faghsilu wujuhakum wa aidiakum Ilal marafiqi, Wa msahu biruusikum wa arjulakum Ilal al-ka'bain. Wahai orang beriman, jika kalian hendak mendirikan salat, maka Lakukanlah kronologi wudhu berarti toharoh. Dari dari semua ini para ulama kemudian menerbitkan kaedah-kaedah usuliyah, kaedah-kaedah usul fikih yang penting sekali untuk kita pahami. Ya, ada dua kaedah di sini yang akan anda berikan sebagai pembelajaran. Yang pertama ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib itu pertama yang kedua ma la yatimul wujubu illa bihi fa laysa biwajib ada dua 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 kaidah dua kaidah ini penting yang nanti akan nyambung ke banyak pembahasan sebenarnya tapi kaidah ini sangat terikat dengan sangat berkaitan dengan pembahasan taharah Pertama, anda sebutkan lagi bahasa Arab saja. Ma yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yang kedua, ma yatimul wujubu illa bihi falaisa biwajib. Yang pertama, concentrate. Apa yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya maka ia wajib. Ini yang pertama, saya ulangi pahami dulu nanti catat yang pertama apa yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya maka itu wajib ya apa yang kewajiban apa yang suatu kewajiban tuh nggak sempurna kecuali dengannya maka hal tersebut jadi wajib Antum tidak bisa menjalani kewajiban tersebut kecuali dengan itu, maka itu harus antum lakukan. Ap malah timul wajib illa bihi fa wajib apa yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya maka itu menjadi wajib contoh simpel antum ke sini soal berjamaah wajib ya untuk ikhwan laki-laki wajib dan cara dan antum tidak bisa melakukan kewajiban ini kecuali dengan apa? jalan kaki atau naik motor maka wasilah menuju kewajiban ini menjadi wajib hukum naik motor apa hukum asalnya boleh boleh tetapi karena antum nggak mungkin bisa sholat berjemaah di sini sholat berjemaah kecuali harus naik motor maka naik motor menjadi apa hukumnya wajib oke okay, sekarang nggak naik motor jalan kaki karena nggak terlalu jauh maka jalan kaki di sini hukumnya jadi apa? Wajib. Karena sholat berjamaah yang wajib ini tidak bisa antum lakukan kecuali dengan jalan kaki dulu. Faham ya sini? Sholat subuh wajib nggak? Wajib. Untuk melakukannya antum harus apa? Wudhu dulu gak? Bersuci ya? Bersuci. Maka kalau antum gak bersuci gak, apa? gak bisa gak asal sholat subuhnya. Berarti bersuci di sini hukumnya apa? Wajib. Tapi ternyata tadi malam antum junub dan belum sempat mandi junub. Azan telah berkumandang subuh, kemudian antum pengen sholat subuh. Dan antum datang gitu aja, belum antum tahu antum junub, antum datang terus malah jadi imam. Mohon maaf, bukan yang tadi imamnya beda ya. Ceritanya aja, yang tadi insyaallah suci insya Allah. Benar, benar, gak Pak? Takutnya, oh ya, takutnya belum mandi. Takutnya. Nah, maka enggak sah sholat antum kecuali harus mandi junub dulu. Maka mandi junub di sini hukumnya apa? Wajib. Gitu loh. Ya, jadi kayak pertama, apa yang kewajiban itu tidak sempurna terwujud kecuali dengannya, maka itu menjadi hal tersebut dengannya. Hal tersebut wajib hukumnya. Begitu. Ya. Orang tua antum sakit. Dan beliau sangat butuh sama antum. Tapi antum enggak bisa ke rumahnya kecuali harus numpak bis, harus naik bis. Maka naik bis di sini hukumnya apa? Wajib karena antum harus menunaikan kewajiban ini dan enggak mungkin ini kewajiban bisa tertunaikan kecuali dengan naik bis. Begitu ya, Nah, kaedahnya kaidahnya begitu penting ini kaidah kehidupan juga. Ini kaidah usul fiqh. illa bihi wajib. Apa yang suatu kewajiban itu tidak bisa terwujud sempurna kecuali dengannya, maka wasilah menuju itu menjadi wajib. Baik itu wasilah yang sifatnya bukan pilihan maupun yang pilihan. Misal, <tik> Antum mau sholat subuh berjamaah di sini. Untuk datang ke sini ada pilihan. Ima naik motor, ima naik, eh, ima jalan kaki. Ya. Taib. Ketika ini pilihan, fadl mana yang antum suka? Mana yang lebih mudah buat antum itu adalah afdal. Tapi untuk memilih salah satunya wajib. Untuk dua-duanya enggak wajib. Antum enggak bisa naik motor sekaligus jalan kaki juga itu bawa motor gitu terus jalan kaki ya ini bukan ini ini majnun kok ini ini bukan wajib ya jadi nggak harus ditempuh semua pilihan nggak harus ditempuh yang penting tersampaikan itu loh begitu ya antum mau ke rumah orang tua antum untuk betul-betul mengunjungi karena lagi sakit wajib tapi ada berapa opsi imam pesawat Imah kereta Imah bis kalau jalan kaki nggak mungkin ya karena keterlaluan itu. Ya maka tiga opsi ini nggak harus tiga tiganya antum ambil. Tapi mana yang mengantarkan antum lebih afdol, lebih cepat, lebih afdol gitu loh. Mau, mau pesawat afdol mungkin lebih cepat. Mau kereta ya silahkan, mau bis silahkan. Begitu ikhwan. Tetapi ketika tidak ada opsi lain harus begitu maka nggak boleh antum milih opsi lain. Bikin-bikin opsi nggak boleh. Misal. Antum mau soal subuh? Tidak bisa antum soal subuh ini dengan sah kecuali harus dengan misalnya tadi malam junub. Antum ah malas mandi ah wudu ajalah. nggak bisa. Karena opsinya cuma satu, yaitu mandi junub. Paham nggak di sini, ikhwan? Ketika tidak ada opsi kecuali itu, maka hanya itu yang wajib, nggak boleh yang lain. Jangan pilih-pilih, jangan adakan pembaharuan atau dibuat-buat nggak, Oke? Okay? Ya. Yeah begitu. Wallahu ala. Itu kaidah pertama. Mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Apa yang kewajiban, apa yang suatu kewajiban tidak bisa terwujud sempurna kecuali dengannya, maka hal itu menjadi wajib. Gimana sampai sini paham gak jemaah? Paham ya, sholat Paham. Ya? Alhamdulillah. Mau sholat? Enggak <coughs> bisa sah kecuali antum tutup aurat. Maka pakai pakaian yang nutup aurat wajib enggak? Wajib. Wajib. Enggak boleh antum datang kemudian dengan pakai cawat doang ya enggak bisa. Orang gila, orang gila aja enggak gitu, gitu loh. Ya. Nah, jadi itu wajib. Gitu. Itu yang pertama ya. Kaidah kedua. Ma la yatimul wujubu illa bihi apa yang pengwajiban, pengwajiban, ya beda nih ya. Apa yang suatu pengwajiban tidak terwujud kecuali dengannya, maka itu tidak wajib. Apa yang pengwajiban itu tidak jadi tidak berupa pengwajiban kecuali harus ada hal ini atau apa yang suatu pengwajiban tidak ada kecuali harus dengannya, maka hal yang dengannya itu, itu tidak wajib. Mungkin agak beribet kalimatnya, tapi dengan contoh, semua akan clear insya Allah. Apa yang pengwajiban atau pewajiban, bukan kak, bukan kewajiban, pewajiban. Pengwajiban, itu tidak terwujud kecuali dengannya, maka itu tidak wajib maka itu tidak wajib. Pengwajiban tidak terwajib kecuali maka itu tidak wajib. Saya kasih contoh. Sekarang belum waktu zuhur. Ya. Yeah. Kapan terwujud pengwajiban sholat zuhur kapan coba? Ketika masuk waktu zuhur. pengwajiban sholat zuhur, pengwajibannya yaitu kapan? Ketika masuk waktu zuhur kapan? Yaitu ketika matahari di atas dan agak tergelincir sedikit ke arah barat. Faham ya ini ya? Nah, sekarang masih jam segini. Apakah wajib bagi antum untuk mengadakan pengwajiban itu? Ya enggak, karena itu di luar kapasitas antum. Itu yang tidak kita tidak mungkin kita lakukan. Maka enggak wajib. Enggak wajib kita untuk menghadirkan pengwajiban itu, enggak wajib. Dan enggak wajib kita untuk bersiap-siap salat zuhur, enggak wajib. Ya. Walaupun kita sekarang berhadas, ya enggak wajib untuk wudhu sekarang, enggak wajib masih, lama, masih lama. Hatta jam 11 lewat 30. Belum wajib antum untuk betul-betul bersiap-siap salat zuhur wudhu enggak enggak wajib belum wajib. Maka ketika pengwajiban itu belum terwujud antum tidak diwajibkan untuk meng untuk mengadakan pengwajiban itu. Faham ya? Contoh lain. <tuh> antum pengen menunaikan zakat mal, nisab sekarang itu kira-kira 86 juta lah kalau di di sekitar itulah 86 sampai 90 ya fluktuatif lah beda-beda lah ya atau antum punya antum dagang nih kon antum dagang sama pengen zakat tijarah antum dagang dan modal antum cuma 45 atau 50 juta dan 50 juta ini belum sampai nisab belum sampai nisab Enggak, belum sampai ini soal. Bahkan zak, zakat perdagangan itu kan enggak semua dari modal, Pak. Kadang inventaris, peralatan itu enggak masuk dalam zakat. Jadi kalau dari 50 juta itu, 15 juta untuk bayar kontrakan, sewa kontrakan, ruko kemudian juga termasuk inventaris, timbangan, etalase, listrik, itu enggak masuk zakat. Yang masuk zakat adalah barang yang memiliki sifat berkembang untuk uang itu loh ya barang dagangan ini istilah. Adapun inventaris dan aset itu nggak masuk dalam zakat. Berarti dari 50 juta cuman 35 juta doang nilai untuk dagang sebenarnya. Nilai barang yang berpotensi menghasilkan uang dan rugi mungkin. Nah, eh. sekarang wajib nggak atas santum zakat? nggak kan? Kapan terjadi pengwajiban zakat? ketika mencapai haul dan nisab. Haul itu setahun setelah pertama kali berdagang pertama kali berniatan berdagang, pertama kali melakukan eksekusi perdagangan. Termasuk membeli barang atau apa. Jadi setahun baru itu terwujud haul dan wajibnya zakat tijarah. Dan juga nisab, sekitar 80 sekian atau 90 jutaan dari harga atau value barang yang didagang. Kalau belum sampai setahun, apakah wajib antum untuk mengadakan tahun depan? Bisa nggak? Nggak mungkin. Itu satu. Kedua, apakah ketika dagangan antum totali itu tidak mencapai nisab, apakah harus antum, wah saya harus modal tambah lagi nih supaya saya bisa sampai nisab? Nggak harus. Paham enggak ya? Antum cuma dagang apa? Warung kelontong. Warung kelontong modal 50 juta udah gede itu. Nggak? Tapi Antum pengen mengadakan zakat perdagangan. Apakah wajib bagi Antum untuk menambah modal jadi 100 juta? Wajib nggak? Nggak wajib. Karena apa yang pengwajiban zakat harus dengan haul dan nisab maka antum tidak dibebani untuk sampai haul harus punya nisab, enggak harus. Agak 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 pening, Pak. Agak susah ya ini contoh ini ya. Gini aja, gini aja Ini yang lebih gampang nih, Pak. Antum sudah haji belum, Pak? Belum. Anggap aja belum. Biar, contohnya enak. Jangan jangan bilang enggak saat udah haji. ini susah contohnya. Anggap belum haji, oke? Okay? Pertanyaannya sekarang antum punya enggak uang untuk langsung bayar Haji besok, tahun besok, punya enggak? Ayo punya enggak, Pak? Jujur, ayo, ayo, soal jujur uang, cash, atau simpenan, bukan uang yang sudah menjadi, uh, bukan liquid, bukan cair, uang kontrakan, jadi kontrakan, unit kontrakan, ini bukan uang ini, ini aset, enggak? Ini sekarang yang saya tanya, uang yang langsung bisa Anda bayar, ada enggak? enggak ada. Oke, okay, enggak ada. Berarti Anda sudah wajib haji belum? Belum. Apakah wajib bagi Anda sekarang untuk mengadakan sekarang haji? Ah, enggak kan. Apa yang kewajiban haji itu terwujud atau tidak terwujud kecuali dengannya, maka Anda tidak wajib untuk mengadakannya segera. Kita masih dicontoh ini supaya lebih clear lagi, ya, Kawan. Apakah Anda sekarang wajib nabung buat haji? jawab wajib nggak nabung buat haji wajib nggak sekarang dari segi fikih loh bukan dari segi apa ya bukan dari segi iman dan perasaan kalau dari perasaan ya semestinya kita nabung gitu kan ya nggak saya bicara tentang fikihnya bukan tentang perasaan pak wajib nggak nggak wajib kenapa nggak wajib karena pengwajiban itu belum terwujud pada antum oke okay. Pak Faham ke sini. Sekarang kan kalau nabung haji berapa tahun lagi Pak? Yang yang perversi reguler yang biasa. Tergantung daerah ya. Kalau Jakarta berapa tahun lagi kok? Misalnya sekarang saya mulai nih. 20. Ya, 20. Kapan 20? Impossible tapi possible, tapi possible tapi impossible. Ya, gimana ya 20 tahun lagi? Belum yang di desa-desa, ada yang sampai 25 tahun, 30. Sekarang usia antum 55, 20 berarti 75 tahun. Itu jangankan jangankan ke Mekah Madinah, ke Bondowoso aja mati. Enggak kuat. Belum sampai Bondowoso kena santet mungkin. Enggak kuat. Jangankan ke situ, ke pasar Minggu aja mikir-mikir. So, ya, yeah. baik. Sekarang kalau kita belum punya uang sekarang kalau haji oh enak berapa agar, ya apa yang tahun depan bisa itu apa namanya bukan full ada bukan aneh plus ya berapa juta itu 300 beneran tiga itu mah haji full itu berapa 150an Baik. nah oke okay. sekarang misal 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 saja kita nggak punya duitnya tuh Allah nggak punya duit mau haji gimana masya Allah gaji pun masih WMR biasa aduh ah Bismillah lah kapan-kapan mudah-mudahan oke belum wajib untuk nabung ya belum wajib untuk berhaji kan namun kemudian besok orang tua misalnya misal saja wafat akhirnya adalah wah wafat dan meninggalkan warisan Akhirnya dari warisan itu kita dapat uang sekitar 500 juta. Wajib gak sekarang haji nih? Wajib gak untuk mendaftar haji? Wajib gak nih? Ayo jawab pak. Wajib, wajib. Karena untuk haji ini udah cukup ini uangnya nih segera nih. Paham ya? Tadi bilang 150. Kalau Furoda agak bermasalah. Pakai yang ini aja 150 oke. Okay? Oke, okay, ini dia anda nggak travel apa? Oke, bagaimana? Seratus sepuluh juta dan beberapa embel-embel anggaplah dua ratus juta lah itu semuanya total dua ratus juta tercover semua segala hal belanja dan seterusnya. Ya yeah. tahun depan biasanya pak? Lima tahun. tahun, bisa nggak yang tahun depan? Oh, ya, tahun depan frauda biasanya. Ya empat lima tahun lah, lima tahun lah standarnya. Oke, okay. wajib nggak di sini? Wajib. wajib. Karena dia sudah punya kemampuan sebenarnya untuk berhaji. Sebenarnya. Maka wajib dia untuk daftar haji tadi yang anda tadi. 150 juta. Ya. Dan kadang itu menyediakan cicilan kalau nggak salah ya. ya. Mungkin berapa persen dulu? 40 atau 50 persen dulu mungkin? Di depan, di muka mungkin dia 75, 75 juta dulu. Ya. Ketika dia tahu itu, dia bisa untuk menyicil segera, wajib. ya Karena itu, dalam waktu yang ringkas, beda dengan yang tadi, 20 tahun. Yang kadang menurut logika manusia itu, aduh, ah, ya Allah, bukannya berarti, Allah enggak kuasa ya, cuman 20 tahun lagi, sementara udah kayak gini usia, dan ini usia segini aja, udah kayak gini susahnya. Ya, gitu kan, maka ini belum wajib. Karena belum ada kemampuan baik dari segi finansial atau lainnya. Nah, maka orang yang keadaan seperti ini dapat warisan 500 juta dan warisan itu bisa dilikuidkan ya, bukan berupa aset yang belum likuid, maka dia wajib untuk daftar haji. Karena dia dianggap mustati' orang yang mampu. Ya. Adapun yang belum bisa seperti ini, enggak ada duitnya, kalaupun ada saya punya memang warisan tapi berupa kontrakan, unit ya dijual juga belum tentu laku ya hanya bisa disewakan ke orang itu pun per bulan paling satu juta satu unit ya nggak seberapa penghasilan nggak bisa mampu untuk dikatakan saya bisa berhaji dengan ini maka dia apakah wajib untuk mengadakan pengwajiban haji nggak maka ini tidak wajib buat dia untuk nabung tapi tentu sebagai orang beriman kalau bisa dia nabung baik di bank atau ifadl Dianjurkan, iya dianjurkan. Tapi orang yang tidak menabung bukan berarti orang yang tidak menabung untuk haji karena tidak mampu. Orang yang tidak bisa menabung, tidak menabung itu tidak tercela. Karena dia tidak sedang meninggalkan kewajiban. Oke, sampai sini paham ya jemaah sekalian. Begitu. Itu kaidah kedua, ya, gitu ya. Maka kalau pengwajiban itu belum terwujud, maka antum tidak dibebani untuk mengandakannya tapi ketika kewajiban itu terwujud, maka segala wasilah untuk mengantarkannya menjadi wajib buat antum. Itu kaidah pertama. Paham sih? Bedanya kaidah pertama dan kedua apa? Kaidah pertama ketika kewajiban itu sudah terwujud buat antum. Maka apa-apa yang mendukung kewajiban itu untuk terjadi, terwujud, maka itu wajib antum lakukan. Ya. Sekarang ketika antum mau sholat subuh berjemaah, wajib, wajib. Untuk bisa menunaikan sholat subuh berjemaah, saya harus naik motor karena jaraknya jauh nih. Maka naik motor menjadi wajib nggak? Menjadi wajib. Tapi itu antum melakukan antum antum mengatakan itu jam berapa? Jam 3 pagi. Apakah jam 3 pagi ini antum wajib untuk naik motor? Enggak, karena apa? kewajiban sholat subuh berjemaah belum terwujud buat antum ketika itu karena belum waktunya ngapain antum coba paham nggak tapi kalau antum naik motor jam 3 ke sini fadl Ana nggak larang Ana juga waktu itu lagi jam segitu mungkin masih tidur ya antum fadol dari mana naik motor nah cerk, sampai sini jam 3 saat pamajimu mau kemana pak mau subuh masya jam segini pak belum buka masjidnya, nggak apa-apa. Ya boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, Fadl. Ya kalau niatan nanti buat sholat subuh, gitu kan? Nah, adapun ketika sudah masuk waktu subuh, apalagi sudah mepet menuju sholat subuh berjamaah, maka naik motor menjadi apa? Kewajiban. Itu beda aja. Oke, sebelum waktunya belum wajib. Ya, kemudian yang keberapa sekarang? yang ke ya masih ini ya belum belum kita belum bahas apa apa ini masya Allah jika yang zahir <coughs> karena ini kan tujuannya apa toharoh di sini tujuannya untuk bisa sholat tawaf dan yang semakna dengan keduanya membersihkan yang zahir dari hadas najis dan fadolat kotoran nah, dari apa dari hadas hadas itu apa حدث وصف قائم بالبدن الوصف القائم بالبدن المؤثر أو المانع من الصلاة والطواف وما ونحوهم حدث له صفات صفات يعني terwujud di badan. Nah, di badan insan. Sifat yang terwujud di badan insan manusia. Yang mana sifat ini yang sifat ini yang mencegah dari salat dan yang semakna dengannya. Mencegah dari salat dan yang semakna dengannya. Yaitu hadats adalah sifat ikhwan. Hadats itu sifat, bukan barang bukan materi konkret, dia sifat. Hadas itu sifat yang terwujud pada badan insan. Makanya hewan tidak disebut berhadas. Karena nggak ada hukum hadas pada mereka. Yang ada hukum hadas hanya pada manusia. Kalau jin itu bukan urusan kita. Berhadas. Sahadas adalah sifat yang terwujud pada badan insan. Yang mana sifat ini mencegah dari keabsahan Salat dan yang semakna dengannya. Jadi, solat ini enggak sah kalau ada sifat ini masih ada di badan. Oke, okay? ya, itu hadas. Bedanya dengan najis, najis itu adalah materi kotor ya materi kotor baik secara zat maupun hukum baik secara zat maupun hukum ya yang mencegah keabsahan salat dan semakna dengannya ya 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 Bisa seperti itulah sebenarnya bukan kalau najis itu bukan masalah sholat ah saja beda dengan hadas hadas itu berkaitan dengan sholat yang semak dengannya. apa penjelasannya hadas tadi khod hadas itu sifat ingat hadas itu sifat dan dia tidak terwujud secara materi makanya orang yang berhadas nggak kelihatan dia berhadas enggak orang habis pipis dari mukanya nggak kelihatan Kayak muka dari muka antum antum bis boker ya kayak. Enggak 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 kelihatan. Ini enggak. Ini enggak kelihatan. Kecuali kalau dia mengambarkannya Tapi itu kan bukan sifat ya. Ya. Ada enggak orang yang junub kelihatan dari matanya? Enggak enggak tahu orang enggak tahu. Dari kelipan mata antum kayak antum lagi junub deh. Oh, ngawur aja. Ya, enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Maka hadis itu sifat ikhwan yang ada pada tu, status hadas itu status pada tubuhnya. Dia ada pada tubuh insan. Dan mengenyahkan hadas itu sesuai dengan klasifikasi hadas. Hadas apalagi menjadi dua. Yaitu hadas akbar dan hadas asghar. Hadas akbar yaitu hadas yang penanggulangannya dengan mandi besar. itu hadas akbar. Hadas akbar apa? Adalah hadas yang penanggulang penanggulangannya dengan Mandi besar seperti haid, nifas, junub, <coughs> haid, nifas, dan junub, maka penanggulangannya harus dengan mandi. Ya, itu hadas akbar, dan tidak terwakilkan dengan wudhu, nggak bisa, nggak bisa, diwakilkan dengan wudhu, nggak bisa. Walaupun dalam mandi besar, mari mandi nifas, junub, atau haid, dianjurkan sesuai sunnah, diawali dengan... Wudu ya, tapi wudu itu bukan representatif dan tidak tidak mewakili seluruh dari mandi besar. Kemudian hadas asghar, hadas kecil, itu hadas yang penanggulangannya dengan apa? Dengan wudu. Seperti apa? Kantut, kencing, BAB keluar darah dari dua jalur kemaluan depan belakang itu berhadas ya keluar darah dari jalur kemaluan depan dan belakang juga keluar madhi wadi kalau mani itu junub nanti madhi dan wadi juga tidur nyenyak tidur nyenyak. Baik pas Jumatan ataupun kajian. Kalau tidur nyenyak, maka batal wudhunya. Iya. Dan definisi tidur nyenyak dalam syariat itu ada yang sahih adalah ketika syu'ur dan ihsas hilang. Syu'ur tuh perasaan dan ihsas indra itu hilang. Kefungsiannya itu hilang. Maka itu sebut tidurnya. Kalau misalnya tidur di kajian, tapi masih sayup-sayup terdengar suara ustadz ini belum nyenyak. Walaupun agak ngeselin tapi gak, gak nyenyak, belum batal. Adapun kalau sudah sak. Adapun ngorok, maka ngorok ini rincian dan tahap ada derajatnya ngorok. Kalau ngorok kecil, itu tidak, masih ada suara kayak gitu, itu belum tentu nyenyak. nyenyak ya. Tapi bisa nyenyak, bisa enggak, tergantung dengan seberapa sadarnya dia. Tapi kalau udah sampai gede, wuh, ya, sampai masuk ke dalam live streaming anak, selain itu batal udah itu, itu malu-maluin anak. <tuk> iya, karena jemaah Facebook ya atau YouTube ya nanti akan, kok ada suara itu ya, ya, suara misterius itu, itu itu, itu ada orang belum dapat hidayah gitu jawabnya ya. Maka itu semua berhadas kalau misalnya dia tidur nyenyak. Senyenyak itu, oke. Okay? Kemudian apalagi memakan daging unta. Menurut pendapat yang lebih sahih dan itu ada hadisnya. Itu membatalkan wudhu dan dia disebut berhadas kecil. Makan jengkol pete. Ayo, sok. Ba batal nggak wudhunya? Batal puasanya iya, batal nggak wudhunya? Ya. Enggak ya? Gimana cara menanggulangi bau mulut gara-gara makan petai? gimana cara entah nggak tuh? Biar faidah. Enggak, makan jengkol, makan jengkol. Supaya bau petai hilang, makan jengkol. Iya. Gitu. Karena menjama itu lebih baik daripada ma -ma mengambil satu tanpa satu lagi. Jadi menggabungkan keduanya itu lebih afdol. Jangan banyak-banyak kejengkolan nanti ya. Taib, kemudian yang najasah, najis, bersih dari najis. Maka najis ini dia adalah suatu materi yang dikategorikan buruk oleh syariat. Baik secara konkret, nah itu zat, ya yeah, zat, atau secara hukum. Dan eksistensi materi tersebut menghilangkan keabsahan sholat dan lainnya dari ibadah-ibadah. Dan najasa itu ada dua, yaitu najasa ainiyah dan yang kedua najasa hukmiyah. Najasa secara ainiyah yaitu secara zat kelihatan, bisa diindrakan dengan mata. Itu najasa ainiyah. Ain di sini maksudnya adalah benda konkret itu najasa ini ya. Ya, seperti air comberan yang busuk, itu najasa ini ya. Tinja, air kencing, najasa ini ya. Air madhi, air wadi, najasa ini ya. Darah yang mengucur, najasa ini ya. So, apa lagi, Pak? Apa lagi, najasa yang sifatnya material? Ya, tinjak binatang yang tidak halal dimakan dagingnya, najasa ini ya, begitu juga kencingnya. Adapun tinja binatang yang halal dimakan dagingnya dan kencingnya itu tidak najis yang lebih sahih. Kotoran kambing itu tidak najis, dia suci dan boleh diperjualbelikan, tapi jangan dimakan. Ya. <tuh> uh, kemudian najasah hukmiyah yaitu yang ainnya bendanya itu memang tidak terwujud tapi hukumnya tetap eksis ya, hukumnya tetap ada imma karena baunya masih ada atau diketahui memang belum dicuci ya belum dicuci baunya masih ada atau diketahui belum dicuci baunya masih ada misal <tuh> kasur atau spray kena kencing bayi atau anak kecil ngompol di situ udah dicuci tapi baunya masih ada maka ini walaupun walaupun nggak kelihatan lagi ada air kencing nggak ada bekasnya nggak ada pulaunya tapi baunya masih ada najasa apa nah. secara hukum najis secara hukum atau mungkin baunya udah nggak ada tapi antum tahu ini belum pernah diapa-apain nih maka bisa najis secara hukum Misal baju antum habis dikencingin sama kucing. Dan antum tahu itu. Dikencingin sama kucing, kemudian ah nggak usah dibersihin lah. Dan nanti aja kamu kapan. Antum, jeng, antum eh, jembrengin di eh, jemuran. nggak ada cuci, dijembrengin aja plok, gitu. Ya. Maka menurut sebagian ulama saya, walaupun udah nggak kecium baunya ketika ini memang belum dibilas belum diapa-apain maka tetap terwujud padanya apa? Najis secara hukumnya, walaupun bendanya udah nggak kelihatan atau nggak kecium lagi. Begitu. Ya. Yeah. Nah, itu najis dari segi fikih. Adapun sebagian dari uruf kita menganggap sesuatu yang sebenarnya bukan najis dinajis-najisin, maka itu tidak masuk dalam syariat. Misalnya lu suka nggak sama dia? Idih najis dah. Nah ini enggak, ini enggak najis. Ini ya enggak najis hukumnya. ya enggak ada. Ya. Kemudian fadolat, fadolat itu adalah kotoran. Di sini sepertinya Ibnu Qudama ingin membedakan fadolat dengan najasat, najis. Fadolat itu kan makna asalnya hal yang lebih sehingga dianggap tidak perlu gitu loh fadolat. Semua tinja itu fadolat. Semua tinja itu fadolat. Tapi tidak semua fadolat itu najis. Tidak semua tinja itu najis. Ya. Dia fadolat itu ada yang najis, ada yang tidak najis. Yang tidak najis tetap dianggap kotor. Contoh telek kambing. Telek kambing, tai kambing yang pendapat lebih Sahih itu tidak najis, tapi kotor nggak? Ya kotor lah, ya nggak pantas untuk kita bawa ke rumah, kemudian kita taburin dan kita bilang ke anak-anak kita -anak ini kacang polong, nggak 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 mungkin. Ini kotor, ini fadulat. Kita harus bersihkan diri dari ini, gitu loh. Walaupun memang dia suci secara fikih, tapi dia qadhar. secara uruf, secara kemanusiaan dia kotor, ya. Maka membersihkan diri dari yang kotor ini juga hal yang dianjurkan. Walaupun tidak najis. Begitu. Termasuk fadolat dalam konteks ini yaitu ingus. Reak ingus umbel. Ba Jawab bahasa -jawa ya umbel. Ya, tulisannya umble. Ya, gitu. Biar keren dikit Ambel. <laughs> umbel termasuk fadolat. Karena antum tidak membutuhkannya. Walaupun sebagian dari kita itu suka memainkannya. <laughs> ya. Maka membersihkan diri dari itu itu di eh, sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik. Bahkan sebagian dari fuqaha Hanabilah mengatakan menerlan umbel pas lagi puasa jika umbelnya itu konkret maka bisa batal puasanya. Sebagian ulama Hanabilah Hanbali ya, walaupun saya lebih pendapat yang tidak membatalkannya. Allah, Allah Kecuali kalau umbel tersebut sudah keluar dari tempatnya yang lazim, kemudian dicaplok maneh. Ya ini, nah ini ini makan namanya. Misalnya udah kok terasa gede itu. wah emang emang Eman ini. Ah ini makan ini namanya. Ini batal buat saya karena udah keluar dari tempatnya. Begitu juga dengan umbel atau ingus yang sudah turun dari hidung, misalnya udah tiris nih keluar. Terus di ditadahin gitu. Ah, ini batal. Kenapa? Sudah keluar. Kita dan dinikmati asinnya, maka ini ya bisa kalau di, di ditelan bisa batal kuasanya. Begitu. Itu syukur masih umbul sendiri. Nah, umbul orang lain lebih buruk lagi, ya kan? Seperti itu, alam. Itu faddulat. Ya. Itu fadolat. Congek dan semisal itu fadolat semua. Iya. Hah? Iya, congek dan apa daki yang ngumpul ya. ya. ketombe yang apa namanya yang ngumpul habis gini-gini banyak ketombe ya numpuk di arsir ya digunungin. Ah ini fadolat. Jangan diginiin terus habis itu ada sedotan di ah Nah itu sabun namanya, jangan. ya. Maka ini fadolat semua. Dianjurkan untuk apa? Dibersihkan. Maksudnya dihilangkan dari diri kita kalau bisa. Ya begitu, Wallahu Alam. Taib, mungkin nomor pertama itu aja kita bahas. Masya Allah baru segitu doang ternyata. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Yaitu dengan tema... Toharah ma'nawiyah ma gitu. Ya. Toharah ma'nawiyah ma insyaAllah. Ya, yang yang toharah fiqhiyah sudah cukup di pertemuan ini aja insyaAllah. Pada next time kita akan membahas tentang toharah ma'nawiyah. Ma kita bersuci dari syirik, bersuci dari dosa dan bersuci dari akhlak yang buruk. Baik. Gimana? Ada pertanyaan ya kawan? Soal? Ya, Fadl. Yeah. Fadal. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum ya Ustaz. Jazakallahu khairan atas ilmu dan juga nasihatnya. Semoga senantiasa menjadi catatan pahala bagi Ustaz dan juga keluarga dan juga faedah buat kami semua. Amin. Anda izin bertanya Ustaz. Ya. Pertanyaannya ada dua Mohon penjelasannya ketika wanita sudah mulai muncul tanda-tanda melahirkan seperti flek keluar darah pecah ketuban, kemudian sudah pembukaan. Apakah ini sudah termasuk nifas dan sudah tidak diwajibkan sholat karena hal tersebut? Kemudian pertanyaan yang kedua, eh, sebagai satu, satu, dulu, nanti lupa. Ya, nanti lupa. Satu dulu aja, nanti akan lupa yang kedua. Kita ini maksud? aja udah mulai mau lupa nih kayaknya. Iya. Apakah di bagaimana status seorang perempuan yang melahirkan ketika keluar dari vaginanya flek dan pembukaan dan semisal itu, apakah memang di sini? Ya jawabannya adalah di sini pemahamannya tentang mulainya masa nifas. Apakah darah yang disebut darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah atau bersamaan dengan keluarnya anak atau sebelum juga termasuk darah nifas? Itu yang menjadi perselisihan di antara ulama. Ya. Apakah darah nifas itu adalah darah dihitung dari keluarnya anak atau pembukaan juga termasuk darah, darah termasuk darah yang menjadikan hukumnya nifas? Wallahu alam yang zahir adalah ketika pembukaan ketika itu sudah merupakan ketuban pecah terutama maka itu sudah masuk dalam fase dia nifas. Begitu. Jadi dia harus menunggu anaknya yang dulu atau bersamaan dengan keluarnya anak. Tidak. Melainkan ketika darah kelahiran yang berkaitan dengan kelahiran tersebut sudah keluar yang mungkin final paling ininya ketuban pecah. Ya, maka ini sudah masuk dalam kategori masa nifas begitu. Atau mungkin pembukaan-pembukaan yang dilakukan oleh ini kalau lahir normal ya, oleh dokter ya maka ini juga termasuk nifas. Ketika memang ada darah yang memang keluar. Tapi apa nih, kalau pembukaan sepertinya agak berat karena apa ya? Karena hanya flek biasa hanya flek yang hanya itu terikut dari setelah hasil korekan dari dokter atau susternya. Ya enak ngomong dia. Faham gak antum? Ya nggak usah lah karena kita nggak pernah dia apa apain ya. Alhamdulillah. Ya karena ya ya begitulah pokoknya gitu itu udah gituin aja dah. Anda bingung mau ngomong apa setelah itu. Ya. Jadi ketika pembukaan kalau itu hanya flag itu meragukan sebenarnya apakah itu Flek. Flek itu banyak flek yang namanya flek itu meragukan memang. Ketika ragu seperti itu maka kembali ke hukum asal yaitu masih suci gitu loh. Ya. Karena gini loh ketika pembukaan kan kadang-kadang dokter atau dokternya itu merogoh-rogoh dan ia membuka jalan gitu berusaha membuka jalan kemudian terikut di sarung tangannya itu flek-flek gitu loh. Iya enggak. Dan di softteknya perempuan itu nanti kalau dia mau kencing mungkin akan keluar sedikit flag flek yang mana itu efek dari pembukaan kalau misal dia ragu apakah ini misal perempuan ini atau suaminya ragu apakah ini merupakan masuk masuk pintu nifas atau belum maka hilangkan keraguan kembalikan aja ke ke asal yaitu apa dia masih suci dan wajib atasnya sholat gitu paham nggak? Tapi ketika ketuban itu pecah, itu kan memang sudah proses betul-betul mau kelahiran, gitu loh. Misal, ketuban pecah nih, apa kan lagi proses persalinan kan ditungguin ketuban pecah kapan, gitu kan ya? Ditungguin, oleh susternya, oleh semuanya ditungguin, jadi jangan ngeden dulu sebelum ketuban pecah, gitu kan. Maka ketika ketuban itu pecah, <coughs> eh, ketuban belum pecah nih, ya. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar zuhur. Ketuban belum pecah. Walaupun flek udah kadang agak keluar gitu karena efek dari pembukaan tadi. Maka dia tetap apa? Ada kewajiban sholat buat dia pada saat itu gitu loh. Karena belum masuk waktu nifas. Oke. Okay. Karena udah masuk waktu sholat. Tapi kan dia gak mungkin sholat dalam keadaan kayak gitu. Iya gak? masa lagi ngangkang kayak itu buka aurat terus sholat gitu kan dan dia juga nggak mungkin konsentrasi orang lagi perutnya sakit gitu kan ya secara wajib masuk waktu iya tapi secara wajib lakukan segera itu belum gitu loh sehingga dia masih tahu punya hutang sholat maka setelah komat di masjid Allah akbar Allah akbar tiba-tiba kutuban pecah masuk waktu nifas tapi kan jeda antara Awal masuk waktu sholat dengan masuk waktu nifas itu ada jeda kewajiban sehingga Allah alam dia nanti ketika selesai masa nifas dia wajib mengkodok salat apa sholat zuhur gimana faham nggak di sini kon ah tapi kalau misalnya belum azan nih bentar lagi azan ketuban pecah keluar itu darah beberapa berapa mili gitu ngalir dan dokter bilang oh udah ketubannya udah pecah maka ini sudah masuk masa nifas Pas udah ngalir gitu baru satu berapa detik azan. Ya, azannya bukan karena ketubannya pecah bukan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan. Maka wajib nggak dia untuk punya kewajiban nggak sholat zuhur di sini? Enggak. Gitu ya. Seperti itu. Jadi wallahu'alam alam yang lebih sahih adalah bukan menunggu anak keluar baru disebut nifas. Tapi darah yang keluar karena persalinan yang pasti maka itu nifas. Yang kedua Pak Mas Bro? Tapi biasanya, Ovan, berarti biasanya sebagian dokter atau suster itu nggak menganggap darah ketuban itu masuk sebagai hukum nifas, walaupun yang lebih sahih adalah itu masuk dalam nifas. Taib, dokter. enggak bisa suaranya enggak gitu kena Iya enggak apa-apa. mati enggak apa-apa. ya gak apa -apa. Gak apa -apa. Ayah, ayah, foto. Ah, bismillah. Kalau tadi kan pertanyaannya uh, yang lahiran normal Ustadz Kalau yang kedua, mohon maaf, yang lahiran sesar. secara sesar Ustaz. Uh, pertanyaannya bagaimana hukum sesar pada wanita maksudnya uh, salatnya gitu Ustaz. Apakah dia juga sama seperti uh, ketika wanita lahiran normal gitu, Ustaz? maksudnya ah, kalau, kalau, sesar, kalau sesar itu biasanya ada nggak keluar darah dari vagina setelah melahirkan? <tuh> sama, tetap akan ada yang keluar darah itu. Normalnya begitu. Maka hukumnya sama, tapi kalau sesar itu dihukumi dilihat ketuban pecah kapan gitu. Atau kalau misalnya nggak ngalir, maka ya setelah dia lahiran dilihat seberapa ada darah yang keluar dari vaginanya. Ya tentu beda-beda perempuan. Kalau apalagi sesar ini beda-beda kasusnya nanti. Begitu. Ya. Antum gimana dulu waktu lahiran mas? Antum, antum normal, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah normal. Taib, taib, taib. Ada soalan lagi? Ya, fatal pak. Jadi bapak duluan. Ya, fatal. Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustad mau menanyakan <coughs> mengenai kaidah e, binatang yang halal dagingnya itu e, tidak najis kotorannya e, dan sebaliknya binatang yang tidak halal dagingnya. Itu, dagingnya ya, daging, dagingnya ya. ya. Ya, itu yang tidak halal dagingnya itu najis kotorannya ya. uh, saya ingin mengetahui pemahamannya Ustadz jadi misalkan nih kita kena uh, tai ayam misalkan Ustadz ya. ya, Artinya kalau memang harusnya baiknya memang dibersihkan, tapi seandainya tidak dibersihkan, kita sholat pun ke, uh, itu masih sah ya, Ustaz? Sah sholatnya. Oh iya. iya. Sah sholatnya. Baik, antum kena tai ayam atau tai ayam kena ama antum. <laughs> ya, sah salatnya. Cuman tentu kurang adab aja gitu kalau salat dengan tai ayam. <laughs> <heran>. Tapi boleh. <coughs> Tapi boleh karena Nabi SAW dalil yang menunjukkannya itu ada kok. Nabi SAW membolehkan kita untuk salat di kandang kambing yang mana itu tidak akan lepas dari kencing dan kotorannya. Iya. Cuman ketika ada tempat yang lebih bersih, ya tentu lebih beradab kita sholat di tempat yang lebih bersih. Ya, itu menunjukkan bahwasanya kandang kambing tidak najis, padahal banyak kotorannya. <coughs> Kedua, tentang kaum Uraniyin yang Nabi SAW merintahkan sebagian dari mereka ketika sakit untuk minum air kencing unta. Dan kaedahnya adalah uh, obat itu tidak boleh berasal dari hal yang najis. Tapi kok Rasulullah SAW menyuruh minum air kencing unta. Seandainya itu najis nggak bakal Rasulullah SAW suruh untuk minum. Walaupun alasan pengobatan. Gitu. Ya seperti itu. Allah Ya jadi kalau seseorang misalnya lagi jalan nyeker kemudian nginjek tekotok misalnya. Kemudian masuk masjid. Ya secara ada ya kurang. tetapi secara keabsahan sholat sah. Terus para jemaah langsung mengendus parfum apa nih terbitan mana ini parfum ini ya brandnya apa kok kayak gini baunya kayak familiar gini ya gitu kan ya kemudian diketahui ternyata ada bekasnya munceratannya ada di kaki kelihatan sah sholatnya cuman adabnya itu kurang apa ini karpet meper lagi habis itu ya begitu maka masjid yang bau tai kotok itu tetap sah sholatnya hmm. Ada yang lebih bau dari itu, Teh kuda misalnya. Ih, baunya Tapi tetap sah karena kuda halal. Kuda itu halal. Nah, kalau teh kucing nah itu baru tai kucing itu. Karena najis. Ya. Salat, nah misalnya di sejadah kita 10 cm dari sejadah kita ada teh kucing. Kucing berak di situ misalnya. Lagi salat, show off dia kemudian bokeh di situ. Apakah sholat kita batal atau enggak? Apakah kita wajib untuk minggir atau enggak? Hukum asalnya enggak wajib karena dia BAB bukan di makan sujud kita, tempat sujud kita. Maka dia tidak menajiskan tempat ini. Gitu loh. Begitu. Ya. Kita geser, jangan geser ke tempat lainnya dia, bukan. Kita geser ke agak lebih jauh, boleh dianjurkan tapi tidak wajib. wajib. Kalau misalnya dia mengencingi atau memberaki sejadah kita, batal nggak sholatnya? Tidak batal sholatnya, ya, tidak batal sholatnya. Bahkan kalau habis itu kita tendang itu kucing, nggak batal sholatnya karena ya darurat mungkin. Tapi udah terlanjur dia bea -be di situ. Wah yang wajib bagi kita apa? Pindah, pindah, begitu, pindah. pindah. Ya seperti itu pak sama kencing sama tinja sama ya yang najis najis yang enggak enggak gitu baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah menjaga dan merahmati Pak Ustadz dan seluruh umat muslim di dunia amin, amin. Anak izin bertanya mengenai kaidah kedua tadi Apa yang pengwajiban tidak terwujud Kecuali Dengan dengannya hal tersebut wajib Maka tidak wajib, ini kaitannya dengan mendaftar haji Pak Ustadz ya. jika seseorang tua itu orang kita, tua jika kita sebagai orang tua ah, ya, ya. yang belum berangkat haji itu kemudian mendapatkan rezeki yang cukup hanya untuk daftar haji reguler karena daftar tunggu yang lama bisakah itu uangnya kita pakai untuk mendaftarkan anak-anak kita jazakumullahu itu untuk yang lama Iya, yang versi reguler. Iya, eh yang versi versi regu, pemerintah reguler. Yang pemerintah 20, 20 tahun. tahun itu iya, boleh. Bukan berarti tadi dilarang hal itu untuk nabung sampai 20 tahun dilarang enggak? Enggak, bukan dilarang, bukan dilarang, cuma Walaupun usia kita 40 50 tahun sekarang, itu bukan hal yang terlarang. Fadl kalau mau lakukan itu silakan. Karena toh, nanti ketika misal kita wafat dan ternyata belum sampai 20 tahun, tahu tabungannya ke ahli waris itu maksudnya bukan bukan duitnya bukan tapi ahli waris yang akan digantikan, menggantikan posisi kita. Ya fadl enggak masalah. Apa -apa Apalagi dari first time anak-anak kita udah ditabungin seperti enggak masalah, cuman itu bukan hal yang wajib. Sehingga kalau kita belum nabung untuk haji, itu bukan hal yang tercela. Tapi hal yang dianjurkan tetap. Ya, hal yang dianjurkan untuk nabung. Begitu, wallahu a'lam. Wa Siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar semua hewan-hewan yang Ustadz bilang itu herbivora semua kayaknya Rata-rata begitu Pak, ya. Artinya yang 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 najis itu yang karnivora gitu. Tidak begitu kaidahnya. Tidak begitu. Uh, iya iya, memang rata-rata. Tapi ulama nggak membahas tentang herbi atau karninya, bukan? Ya. Yeah tapi membahas tentang dia halal atau enggak dimakan. Ah, gitu kayak bebek, kambing memang semuanya itu umumnya bukan karnivora. Tetapi dilihat dari halal atau enggaknya kita makan, maka tinja dan kencingnya itu tidak najis. Karena kiasan terhadap hadis tadi tentang unta, air kencing unta dan kandang kambing tadi. Kalau kucing, khususnya kucing ini kan hmm. nih binatang kesayangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yeah. Okay. Tapi ada uh, sebagian Ustadz mengatakan uh, kotorannya tetap najis gitu. Nah, saya, saya juga bilang gitu, bukan sebagian uh, Ustadz aja, okay. saya <laughs> juga bilang gitu. Eh, jadi saya kira saya dianggap apa selama ini, Pak? <laughs> ya. Yeah. All air liurnya sama juga. Dia karena kucing ini kan harum dimakan, Pak, karena binatang bertaring ya dan bertaring itu rata-rata memang karnivora betul tapi bukan di situ pembahasannya itu kan pembahasan biologis itu tapi ini karena bertaring dan memangsa mangsa, mangsa ya dengan cakar dan taringnya maka ini hewan haram dimakan sehingga tidak bisa dikiaskan dengan unta atau kambing yang suci tinja atau uh, kencingnya maka teleknya ataupun kencingnya kucing itu najis secara mutlak kecil maupun besar begitu pak ya iya Allah Liurnya enggak? Liurnya enggak. Kalau liurnya, kata Nabi SAW ditanya tentang masalah itu. Kata beliau SAW, Innaha laisat binajis. inna minat Kucing itu, hirrah, yaitu kucing. Itu tidak najis. Yang dimaksud Rasulullah tidak najis apa? Yaitu tubuhnya dan liurnya termasuk. Karena liur, karena tubuhnya kucing itu enggak lepas dari liurnya kucing. Ya, adapun tinja ini kan hal yang berbeda. Tinja itu ma'ruf bagi semua orang itu kotoran yang buruk gitulah, apalagi baunya seperti itu. Jadi liur itu nggak berpengaruh, liur itu nggak masalah. Binatang-binatang yang kondisi tubuhnya suci, maka liurnya itu suci. Maka ulama ya, yang benar tentang anjing, anjing itu seluruh, seluruh jasadnya itu najis, itu yang sahih. Karena tidak lepas dari apa? Tidak lepas dari liurnya, gitu anjing begitu dan yang semakna yang searah dengan anjing ya ya dengan segala jenis anjing lah gitu ya kecuali anjing laut kalau anjing laut suci dan halal ya atau orang yang dianjing-anjingin dulu anjing lu nah ini tuh, ini suci juga nih suci juga nih Iya, ada yang mau bertanya dari sini? Iya, fodal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustaz, terima kasih atas, atas uh, ilmunya. Anak izin bertanya, uh, bagaimana uh, hukum dan mungkin triknya Ustaz ya ketika sedang mandi jinabah, kemudian di tengah-tengah uh, berhadas kecil, misalkan kayak bak atau buang angin ya. atau menyentuh kemaluan, apakah kondisinya itu kita harus berwudhu lagi atau boleh melanjutkan dengan guyur-guyur dan dianggap sah sehingga bisa uh, berstatus untuk uh, beribadah. Ya. Demikian Ustaz, terima kasih. Taib Ahsan. Ketika di tengah mari junub kita kemudian kencing, maka ini subhat. Lebih baik menghindari subhat sehingga setelah selesai mari junub itu kita wudhu lagi. Hindari subhat lebih afdol, gitu loh. Ya. Begitu, Allah Allah. Begitu jawabannya. Enggak apa-apa kan ada jawab ringkas? Ya, enggak apa-apa. Fadl, enggak apa-apa. Fadl, mau berapa lama terserah antum. Anda enggak ngelarang. Tapi yang penting setelah guyu-guyu itu, wudhu lagi. Karena karena setelah antum kencing, setelah itu, itu bukan di, termasuk mandi junub lagi, udah. Itu termasuk mandi. Gitu loh. Mandi junub kan ketika antum first time, Sesuai sunnah wudhu dulu, kemudian antum guyur-guyur sampai seluruh badan, maka itulah yang disebut mandi junub. Terus di tengah-tengah lagi guyur itu, kemudian antum membatalkan status suci menjadi berhadas kecil yaitu dengan kencing. Kalau setelah itu antum guyur-guyur dengan niatan mandi junub, maka sebenarnya ini subhat karena apa? Karena setelah antum kencing itu, setelahnya itu bukan termasuk mandi junub lagi. Itu hanya komplit mengkomplitkan mandinya aja gitu loh. Begitu ya, begitu Alam. maka sebaiknya nanti butuh lagi ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ingin bertanya tentang logika fikih haji tadi ustad uh, terkait tentang haji tadi ya, ya. Uh, Jadi kalau sekarang haji yang lebih 50 juta, yang ONH tadi kan uh, tambah uh, biaya dan lain-lain jadi 200 juta gitu Ustadz ya. ya Jadi ingin bertanya, kalau punya uang 100 juta Apakah dia sudah termasuk ya. wajib haji atau nah, tidak? Iya, iya, iya. Iya, ya. berarti dia harus nabung. Oh. Ketika memang tidak ada kebutuhan yang mendesak pada saat itu. Oh. Dia punya 100 juta, dia bisa nabung untuk lebih cepat. Misalnya berapa sih perkiraan 50 juta ya? 50 juta yang reguler kan ya. Tapi, ya. tapi udah, udah, udah. Berarti dia udah, udah terkena wajib haji ya? Iya. Wajib, wajib di sini wajib haji dan wajib melakukan wasilah menuju haji segera. Ya itu kan wasilahnya kan harus nabung dulu. Ya. Yeah. Kan tadi kaidahnya yeah. malah itu wajib lebih wajib. Gak mungkin ketika kita haji sekarang besok besok langsung haji nggak mungkin kan? Yeah. Harus nunggu lima tahun dan hmm. pertama kali DP-nya berapa tadi? 50 juta ya? Iya. Yeah. Nah uh. ya itu wajib. gitu Bagi yang sudah memiliki itu dan hmm. tidak ada kebutuhan mendesak Misalnya dia punya 100 juta. Hmm. Dia memang bisa aja dia 50 juta ini untuk langsung tabungan untuk yang regular, apa, regular tadi. Yeah. Yang 5 tahun ke depan. Iya yeah. yeah, dia bisa aja itu. Tapi Qadrullah dia harus nikahin anak misalnya. Yeah. Nah ini berarti ada kebutuhan. Yang temporary, yang kekinian. Recently hmm. gitu loh. Hmm. Dan dia akan menghabiskan uang 60 juta. Maka ini tidak wajib. Karena dia ada kebutuhan recently. Hmm. Kecuali kalau dia kebutuhannya cuma 25 juta. Hmm. Oh masih ada nih free 50 juta, ya dia wajib untuk nabung. Hmm. Tapi nabung yang logis, ya itu nabung yang untuk yang tadi. Kalau yang versi 20 tahun itu nggak wajib itu. Karena itu secara uruf itu memang uh, agak jauh ya, itu masih jauh sekali gitu. Oh, Allah Allah. Ya. Berarti kalau gitu kan kalau secara uruf kan kalau memang yang tadi 20 tahun kan berarti itu yang reguler kan uh, memang tidak, uh, tidak logis ya. Nah berarti, kan, berarti yang logis kan berarti uh, ON O H di mana sekarang biayanya sekitar 150 sampai 200 juta. Dengan, pertanyaan DP, dip... dulu kan? dengan ya, DP dulu kan, dengan DP oh dengan DP 80 juta berarti rata start. sekarang DP-nya 80 juta rata-rata Ustaz, -rata 8000 dolar. 80 sekarang. Ya, dolar. Nah, pertanyaan berikutnya, Tat. Ini kalau misalnya ada kasus uh, misalnya uh, dia hampir 80 juta nyampe uangnya ternyata dibeliin motor sama dia gitu ya. Terus hampir punya uang lagi dibeliin tanah sama dia. Itu apakah di satu titik dia akan terlepas kewajiban haji terus. Ini hanya bertanya logika fikih sebenarnya Ustaz. Oke, dia dia beli motor, dia punya uang 80 juta. Dia punya uang 70 misalnya. Hmm, 70 tak? juta. Ah. Ya. Terus daripada oh, kan belum sampai belum sampai first DP itu kan belum sampai dia Belum sampai membuat. dia. Iya, ah. dia enggak dianggap nggak dianggap itu walaupun dia punya 70 juta. Iya, ah. Kan untuk tapi tapi gini loh. Kalau dia masih punya hati <laughs> untuk Allah, ya, tentu dia nggak bakal beli motor sebenarnya. Apalagi motor 70 juta. Mending kekasihannya berapa juta kayak gitu. Motor 70 juta buat apa? Ini isrof. Ini isrof. Mubazir. Bahkan bisa dosa dia dengan itu. Berarti dia ada kesengajaan untuk menghindari haji gitu loh. Yeah. Hmm. Sandainya dibuat punya hati ke Allah. Hmm. Pasti Allah akan menggerakkan hatinya untuk menunggu berapa waktu untuk nanti mau nabung 80 juta. Hmm. Saya ana khawatir dia dapat dosa dengan ini. Anak khawatir ini adalah merupakan ujian dari Allah, dia di diberikan kemampuan segitu 70 juta, eh dia alokasikan untuk sesuatu yang sifatnya perhiasan dan bukan uh, bukan hal yang mungkin primer buat dia. Hmm. Atau sekunder yang memang darurat atau gimana. Hmm. Anak khawatir dia malah terkena fitnah dengan hal ini, jadi hmm. hendaknya dia 70 juta, walaupun belum sampai 80 juta untuk DP. Iya. Yeah. Yang itu, hmm. sepertinya dia udah masuk ke dalam kewajiban untuk menunggu agar ayo nunggu 10 juta lagi datang nanti kamu bayar itu DP itu. Sepertinya hmm. begitu pak. Kalau, kalau dengan kasus seperti itu ya. ya nah, memang itu bukan masalah logika fikih lagi sih kan? oh. Sekarang masuk logika iman sekarang. Oh, iya, iya, iya. iya. Coba orang punya 70 juta, bentar lagi daftar. Berarti kan emang dia nggak nggak peduli dengan haji atau emang nggak tahu infonya mungkin ya, mungkin nggak ya, iya. tahu infonya kali. Nah, Iya, Allah alam. Seperti itu. Ya, Jazakallah khair. Wa iyyakum jazakumullah khair. Baik. Ya. Oh iya. Nah, <tongan> apa tentang masalah apa, Pak? Maaf, Pak. Makan yang haram dimakan. Tunggu, tunggu. Nanti tunggu selesai pertanyaan baru kasih. Iya. <tongan> He hewan amfibi Pak maksudnya baik hewan amfibi itu hukumnya dikembalikan kepada pertama Apakah ada dalil yang menghalalkan atau mengharamkannya kedua dikembalikan kepada hukum-hewan darat yang pertama dulu Apakah ada dalil yang menunjukkan hal haramnya jadi hewan amfibi itu bukan secara zat halal haram jangan langsung difonis halal haram dilihat dari apakah ada dalil yang menghalalkan atau mengharamkannya ya kalau kalau nggak ada dalilnya tentang hewan ini maka dikembalikan kepada hakikat hewan darat gitu pak bukan kepada hakikat hewan air contoh buaya ini yang lebih sahih buaya itu haram walaupun sebagian ulama Malikiya dan hanbali itu menghalalkan buaya ya ya yang sahih wallahu alam haram. Kenapa? Buaya ini bisa di dua alam. Kalau dibilang dia hewan air, maka kurang tepat. Karena hewan air itu kan berarti yang dominasi hidupnya di air. Sementara buaya itu bisa ikhtiar dan punya, punya pilihan. Dia bisa hibernasi di gua yang kering selama berbulan-bulan dan dengan pilihan dia padahal ada air. Berarti ini bukan hewan air murni gitu kan ya pak iya kok bapak ngeliat anak serius banget pak Biar, pas anak ngomong buaya kayak beliau kayak jangan tersinggung pak anak kan contohin ya <laughs> bercanda pak ya nah buaya ini ya kan yang lebih Sahih adalah hewan yang disebut oleh syariat oleh Fiqih barmai namanya hewan barmai itu bar satu sisi mai satu sisi ya hewan darat dan laut dan air Uh, tapi apa namanya amfibi. Makanya soi buaya ini haram. <tuh> Dari mana sisi haramnya? Kita kembalikan kepada hukum-hukum hewan darat, Pak. Ya, dia memiliki taring dan juga cakar yang kadang bisa melukai lawannya. Dan seperti binatang-binatang darat juga, ya, maka hewan, maka ini haram. Ya. Lagi pula para sepertinya para sahabat nggak pernah makan buaya ya nah kemudian hewan lainnya minta dikembalikan ke dalil apakah ada dalil pelarangannya nah misalnya Divda, kodok atau katak katak ini bisa di dua alam dia relatif gitu kan nah Nabi SAW melarang untuk membunuh katak atau kodok karena suaranya itu adalah tasbihnya dia apa hukum membunuh Ab -Afan? Hukum membunuh kodok haram Maka memakan kodok itu ya haram Atau katak haram Maka kaidah yang benar adalah Binatang yang Syariat perintahkan Untuk dibunuh Atau dilarang untuk dibunuh Keduanya sama-sama haram Dikonsumsi, itu kaidah Binatang Yang diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh atau dilarang untuk dibunuh, dua-duanya sama-sama haram dikonsumsi. Yang diperintahkan untuk dibunuh, ular haram dikonsumsi. Kecuali ular laut, karena ular laut masuk ke dalam hewan air yang halal. Ular laut ya, bukan ular kadut. Ya, ular kadut memang ular air, tapi dia masuk ke dalam kategori ular seperti binatang darat. Kemudian apalagi hewan yang haram yang 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 untuk dibunuh tikus termasuk khabith. Cicak termasuk khabith, terlalu jengking. Apa lagi? Yang diperintah untuk dibunuh. Udah udah. kelabang kayaknya enggak ada enggak ada perintahnya kelabang. Tapi tetap nggak boleh makan kelabang itu karena jijik menjijikan. Apalagi Ya, 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 antum ya, cari aja lah ya. Kemudian hewan yang dilarang untuk dibunuh, lebah, semut, ya, kodok, dan cari sendiri apa yang lainnya. Nah, hewan yang diperintahkan atau dilarang untuk dibunuh, hukumnya haram dimakan. Terserah dia binatang darat atau amfibi atau apa, terserah. Begitu. Ya, itu kayak apa? Ya, jadi amfibi ke amfibian suatu hewan itu tidak melazimkan suatu hukum konsumsi, melainkan dilihat dari dalil dulu. Ada nggak pelarangannya? Ada nggak perintahnya? Dan seterusnya. Gitu. Ya, kepiting misalnya. Ya, ini nggak berkaitan dengan kepiting laut insya Allah halal. Ketam ketam apa? Kepiting kali, kepiting sungai. Apa hukumnya? Seperti hukum hewan darat. Yang kalau tidak ada ilat atau sebab pengharamannya maka kembali ke hukum asal itu halal. Sekarang apakah kepiting dia punya taring? Enggak, capit, enggak, enggak dalam hadis enggak ada capit, enggak, enggak, disebut dari itu. Apakah kepiting binatang yang hobi menjijikan? Enggak juga, maka halal dimakan. Kepiting ketam itu enggak apa-apa dimakan. Ya, begitu. Fadl, nyari kepiting, berburu kepiting, ya, makan silakan karena itu kembali ke hewan darat hukumnya wallahu Sudah Pak, udah panas banget nih Pak. Ya kita cukup sampai sini aja ya. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.